Rest area dengan konsep alam yang ada di Kota Singkawang. Hello everyone, hari ini aku mau review ke kalian salah satu rest area ataupun restoran yang ada di Kota Singkawang. Nah, di sini tuh konsepnya bagus dan unik gitu karena ada view alamnya. Tempatnya di sini tuh luas dan masih konsep tradisional gitu, dan di sini kalian juga bebas mau makan di area outdoor maupun indoornya. Nah, di sini area outdoornya aku mau liatin ke kalian, ada yang view di dekat danau juga, atau kalau kalian pengen makan di area dekat kolam berenang gitu, di sini juga ada tuh tempatnya. Vibes-nya oke banget ya untuk kita ngumpul bersama keluarga. Nah, kalau favorit aku sih area outdoor di dekat kolam berenangnya. Di sini tuh adem walaupun ini cuacanya panas, ini tetap terasa rindang gitu karena banyak pepohonan, dan di sini view-nya juga oke banget tuh. Kalian bisa lihat banyak anak kecil yang berenang di sini karena seru banget. Jadi di sini tuh bukan hanya restoran aja, tapi bisa jadi tempat wisata juga, apalagi kalian yang bawa keluarga gitu. Kalian bisa berenang sepuasnya karena ini ada promo grand opening gitu, jadi free berenang. Dan kalau hari biasa ini biayanya cuma 12.000 aja per anak untuk berenang. Nah, kalau kalian pengen makan di area atas sekitar kolam berenang juga bisa ya guys. Lanjut, sekarang aku mau liatin ke kalian area makan yang di sebelah atasnya gitu. Dan ini kita naik tangga dulu. Nah, ini dia guys untuk view yang ada di atas. Jadi tempatnya masih sama, konsepnya lesehan gitu semuanya. Jadi adem banget di sini di atas. Apalagi kalian juga bisa lihat view dari atas gitu. Ada danau pemancingan juga yang bisa kalian lihat view-nya. Tuh cakep banget kan? Dan tentunya ada musola juga. Nah, di sini aku mau liatin menunya. Di sini ada paket lamongan gitu dan ada paket kepiting udang juga, dan ada minuman dan cemilan, dan yang paling favorit di sini adalah menu bakso malangnya. Di sini bakso malangnya tuh sistem prasmanan gitu, jadi kalian bisa ambil sepuasnya dan bayar sebanyak yang kalian ambil. Pilihan baksonya juga banyak dan ada dua pilihan kuah yang bisa kalian pilih. Di sini ada kuah pedas dan ada kuah yang original. Langsung aja sekarang kita cobain bakso malangnya. Di sini kuahnya tuh gurih dan ini pedasnya juga berasa, dan ini ngaldu banget. Aku suka banget sama kuahnya, dan di sini baksonya juga enak, terasa premium daging banget. Apalagi bakso daging cincangnya tuh beneran banyak isiannya ya guys. Di sini juga ada cemilan donat susu gitu, dan di sini rasanya enak, gurih, lembut, dan ini manisnya juga pas. Pokoknya favorit banget cemilan yang satu ini. Di sini minumannya juga unik, jadi gelasnya tuh kayak gelas tradisional gitu ya guys. Gimana, udah pada tertarik belum buat berkunjung ke sini? Buat kalian yang pengen mampir, jadi nama tempatnya adalah Rumpun Rest Area, dan lokasinya ada di Jalan Pacintan, Gang Basule, Singkawang Timur. Well guys, aku rasa itu dulu untuk video aku hari ini. Thanks for watching this video and see you.